Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat saumnya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku yang saleh dan salehah tetap semangat. Salam juga untuk Umi Abi yang memantau pembelajaran ini di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda untuk kita semua, untuk Umi Abi semua. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Cecep ingin menyampaikan tausiah yang berjudul cara menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Anak-anakku yang saleh dan salehah, sebagai manusia tentu kita ingin menjadi orang yang beruntung, baik itu beruntung di dunia maupun di akhirat. Beruntung di dunia, barangkali kita menjadi orang yang sukses, yang berprestasi, dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Dan untung di akhirat, tentu kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Untung dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang untung dunia dan akhirat? Mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu dengan waktu, yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Oleh karena itu, supaya kita menjadi manusia yang beruntung, perhatikan waktu. Karena waktu ini ibaratnya adalah modal kita saat ini hidup kita di dunia. Jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah, maka waktu akan memotong kita sehingga kita menjadi orang yang rugi. Dan waktu kita di dunia dibatasi oleh yang bernama kematian. Sedangkan kematian tidak akan pernah memberitahu kepada kita kapan dia akan datang kepada kita. Bisa jadi kalian duluan dijemput oleh malaikat maut, bapak belakangan. Atau bapak belakangan dan kalian duluan dijemput oleh malaikat maut. Atau bapak duluan mengantarkan kalian ke kuburan. Tapi anak-anakku sekalian, jangan permasalahkan itu. Yang penting adalah bagaimana agar kita menyiapkan diri kita agar ketika kematian datang kepada kita, kita sudah siap. Jadi yang pertama, perhatikan waktu. Jangan disia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal saleh. Kemudian yang kedua, dalam ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menyampaikan kepada kita bahwa semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Tapi dari orang-orang yang rugi tersebut ada pengecualian, yaitu illalladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengisi waktu-waktu tadi dengan keimanan, dengan kedekatan kepada Allah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'amilus solihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Setelah dia beriman, dekat kepada Allah, dia amalkan keimanannya dengan beramal soleh, dengan beramal kebaikan. Sehingga amal kebaikannya, amal solehnya itu menambah keimanannya, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal ibadah. Jangan sampai waktu disia-siakan, misalnya untuk tidur, untuk menonton,
untuk main game dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, watawasaw bil haqqi, yaitu orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran. Orang yang saling menasihati di dalam kebenaran termasuk orang yang beruntung, yang hari-harinya dipakai untuk saling menasihati di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, watawasaw bis sabr, yaitu orang yang saling menasihati di dalam menetapi kesabaran. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kedua hal yang tadi, yang terakhir, yang menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam menetapi kesabaran, itu bisa kita tafsirkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menolak ataupun melarang kepada kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat. Nah, anakku yang saleh dan salehah, jadi jika kita ingin termasuk hamba Allah, manusia yang beruntung di dunia dan akhirat, pertama perhatikan waktu. Yang kedua, isi waktu yang kita miliki ini dengan pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laksanakanlah amal soleh, laksanakanlah perintah-perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah. Kemudian berikutnya, beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam menetapi kesabaran. Maka jika empat hal tersebut mengisi waktu-waktu kita di dunia ini, maka Allah jamin dalam surat tersebut ia termasuk hamba Allah yang beruntung. Anak-anakku yang saleh dan salehah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memasukkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.